Ilmu Ulat Sutra Jilid 18 Sejak kecil Lun Wan Ji sudah yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal karena desa kelahiran mereka tertimpa bencana alam. Sejak kecil dia diasuh oleh Yan Chong Tian. Laki-laki itu sudah menganggap Lun Wanji seperti anak kandungnya sendiri. Kalau melihat Careful gioksu Su yang demikian keji, tentu dia juga tidak akan melepaskan Lun Wan Ji begitu saja. Dia semakin mengkhawatirkan keadaan gadis itu. Pikirannya melayang kepada Wan Feiyang. Seharusnya dia sadar bahwa bocah itu selalu jujur. Namun satu hal yang membingungkan hatinya, kenyataannya Wan Feiyang juga menguasai Butong Liokiat. Dari mana bocah itu mempelajarinya? Dia tidak habis pikir. Rasanya dia juga tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengetahui semua hal yang tidak dimengertinya lagi. Sedangkan nyawanya sendiri saat ini sulit dipertahankan. Tianti kembali ke ruang utama. Fugioksu sudah menunggu di sana. Pakaiannya masih yang tadi juga. Semakin diperhatikan, hati Tianti semakin senang terhadap Fugioksu. Bibirnya tersenyum terus. Dia merasa bangga mempunyai cucu seperti Fugioksu. Fugioksu segera berdiri menyambutnya. Yaya, Bagaimana keadaan tua bangka yang cong tian itu tian ti tertawa lebar. Hektometer. Tua bangka itu? Paling tidak aku akan mengurungnya selama 20 tahun. Biar dia rasakan penderitaan yang Y.A.Y.A. alami. Dengan demikian kejengkelan hati Y.A.Y.A. baru bisa terlampiaskan, Fugiyoksu tersenyum manis. Terserah Y.A.Y.A. saja. Sanjihannya menurut apa yang Y.A.Y.A. anggap baik, Tianti kembali tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, kau memang cucu yang paling bisa diandalkan. Bukan saja kau berhasil menyelamatkan Yaya keluar dari telaga dingin, malah sanggup memancing Yang Chong Tian masuk dalam perangkap kita sehingga Yaya bisa melampiaskan dendam kesumat ini, dia merandek sejenak. Sekarang kau sudah menjadi Ciang Bunjin Butong Pei. Kau harus bisa mempergunakan kesempatan ini baik-baik untuk menonjolkan kembali partai kita kelak Suruh para murid butong itu berlatih dengan giat Kelak kita akan memerlukan tenaga mereka Yaya ya, ingin menggunakan tenaga mereka untuk menggempur buti buntanya Fugiyoksu yang langsung dapat menerka maksud hati Tianti Tidak salah Tianti meremas-remas jari tangannya sendiri dengan wajah penuh semangat biar mereka saling membunuh dengan pihak Bu dan kita tinggal memungut hasilnya saja Sanji juga mempunyai niat yang sama oleh sebab itu untuk sementara ini kau harus tetap merahasiakan asal usulmu sinar metu tianti menerawang jauh Aku dengar budak perempuan yang bernama Lunwanji itu juga ikut datang Di mana dia sekarang Fugiyoksu terperanjat mendengar pertanyaan itu dia berusaha menenangkan hatinya. Masih ada di Piau Kiok diam-diam. su mengering sekilas kepada Tianti. Hatinya tergetar. Budak perempuan itu tidak boleh dibiarkan hidup. Kelak akan menjadi masalah bagi kita. Lebih baik kau membunuhnya saja, ya. Ayo, ya. su hanya dapat memanggil kakeknya saja. Dia tidak dapat meneruskan kata-katanya. Kenapa? kau tidak sampai hati bentak Tianti dengan wajah berubah. Ya ya, Wanji sudah, sudah apa pokoknya, Sanjay memohon Ya ya melepaskannya, Fugioksu menjatuhkan diri berlutut di depan Tianti. Makhluk tua itu tertegun sekian lama. Matanya menyorotkan kemarahan. Kalau tidak keji, tidak pantas disebut laki-laki sejati. Lihat tingkah lakumu ini, Bagaimana kau bisa menangani urusan besar? Kalau kau tidak tega, biar ye aye a yang turun tangan sendiri. Fugiyoksu terpaku di tempat. Dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada kakeknya. Hatinya galau sekali. Bagaimanapun, hubungannya dengan Wanji sudah demikian dalam. Dia tidak tega turun tangan membunuh gadis itu. Apalagi kalau mengingat anak dalam perut Wan Jiang merupakan darah dagingnya sendiri. Fu Hiyong Kun juga tertegun. Saat itu dia berada di luar ruangan utama. Setiap patah kata yang mereka ucapkan sudah didengarnya dengan jelas. Soal Yan Chong Tian yang dipancing ke Xiao Ye Aukok lalu dibokong dengan Carry yang keji juga sudah diketahuinya. Hal itu memang sedang hangat dibicarakan setiap anak buah Xiao Ye Aukok. Otomatis dia juga ikut mendengar kabar itu, justru karena hal inilah dia bermaksud mencari Fugioksu dan menanyakannya. Dalam hati kecilnya, Koko yang selama ini dikenalnya adalah orang yang tahu membalas budi dan tidak sekeji hujan, angin, dan geledek maupun kilat. Kembali dia mendengar suara bentakan Tianti, "Coba kau pertimbangkan baik-baik, budak perempuan itu adalah murid Butong Pei." Lagi pula dia adalah murid Yen Chong Tian. Kalau dia sampai tahu bahwa kau adalah orang Xiao Ya biarpun kau tidak membunuhnya, ia juga tidak akan melepaskan dirimu begitu saja mendengar ucapan itu. Fu Su sadar tidak ada gunanya banyak bicara. Bukan saja Tian Ti tetap tidak mau mengerti malah kakeknya itu akan marah besar dan kemungkinan akan pergi ke Kian Wei Piao Kiok lalu membunuh Lun Wan Ji saat ini juga. Pikirannya bekerja dengan cepat. Tiba-tiba dia membusungkan dadanya dan pura-pura tersadar. Apa yang Ye Aye A katakan memang benar Fu Hiong Kun mana tahu isi hati Fu Giyok Su. Dia terkejut sekali mendengar jawaban abangnya itu. Begitu baru betul, kata Ti memuji tidak usah khawatir kekurangan kaum perempuan. Ya, ya bisa mencarikan istri yang tercantik di dunia ini untukmu. Sekarang kau harus segera kembali ke sana dan jangan menunda waktu lagi. Bunuh gadis itu lalu kembali ke Butong serta persiapkan apa yang Ya, ya katakan tadi. Fugiyoksu menganggukkan kepalanya lalu mengundurkan diri sesampainya di luar ruangan, dia langsung melihat Fu Hiong kun yang berjalan dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Hiong kun panggilnya seraya mengejar. Fu Hiong kun pura-pura tidak mendengar. Dia meneruskan langkah kakinya. Fu Gioksu tertegun sesaat, kemudian mengejarnya lebih cepat. Dia melesat dan mengadang di depan gadis itu. Akhirnya Fu Hiong kun menghentikan langkah kakinya. Dia menatap Fu Gioksu dengan pandangan dingin. Seakan melihat seorang asing yang sama sekali tidak dikenalnya Fu semakin heran Hyongkun kau tidak mengenali Toa lagi tanyanya lembut Fu Hyongkun tertawa dingin Dia tidak menyaut Baru dua tahun tidak bertemu Lagi pula wajah Toa Ko juga rasanya tidak berubah banyak Kata Fu Giyok Su kembali Wajah memang tidak berubah Hatinya bagai orang yang berbeda. Oh Gyoksu tampaknya masih tidak mengerti apa yang diucapkan Hyongkun. "Chiang Bunjin Butong Pei, seperti engkau ini rasanya terlalu keji dan tidak berperasaan sama sekali," sindir Hyongkun. Fu Gyoksu menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana harus menyahut makian adiknya itu. Dia merasa sunyi dan tak berdaya. Hyongkun menatapnya lekat-lekat. Kemudian gadis itu menarik napas panjang. Rasanya aku tidak mungkin menemukan Toa Koku yang dulu lagi. Oh ya, kau sudah berhasil menjabat sebagai Ciang Bunjin Butongpei. Seharusnya aku mengucapkan selamat kepadamu. Dia menjura satu kali kemudian mengibaskan tangannya dan melenggang pergi. Fugiyoksu terpaku di tempatnya. Setelah beberapa saat baru dia melangkahkan kakinya menuju keluar. Meskipun di mulut dia mengabulkan permintaan Tianti untuk membunuh Lun Wan Ji, tapi dalam hatinya dia sudah merencanakan bagaimana mengungsikan gadis itu ke tempat yang aman agar bayinya dapat terlahir dengan selamat dan mereka masih bisa berhubungan tanpa diketahui oleh pihak ketiga. Harimau yang buas saja tidak pernah memangsa anaknya sendiri, apalagi manusia. Meskipun hatinya sangat keji dan licik, tapi dia toh masih mempunyai peri kemanusiaan. Di dalam hatinya masih tersisa sedikit kesadaran. Sambil berjalan dia memikirkan rencananya. Akhirnya dia berhasil menemukan jalan keluar yang baik. Satu hal yang tidak tersangka olehnya ialah Lun Wan Ji sudah mengetahui rahasianya dan meninggalkan Kian Wei Piao Kiok Lun Wan Ji termenung di atas tempat tidur. Hatinya gelisah memikirkan keselamatan Yen Chong Tian. Sedikit banyak dia sudah dapat meraba siapa adanya Fugioksu. Wajah Wan Fei yang ketolol-tololan melintas di depan pelupuk matanya. Dulu dia selalu mengagumi anak muda itu sebagai orang yang jujur. Sejak kedatangan Fugioksu, kepercayaannya mulai luntur. Mungkinkah orang seperti Wan Fei yang sampai hati membunuh susyoknya, Cixiong Tojin bagaimana kalau Fugioksu yang membunuh orang tua itu? Hatinya sakit sekali, juga dibayangi ketakutan. Apa jadinya kalau yang dibayangkan semua merupakan kenyataan? Apakah benar anak yang dikandungnya ini merupakan darah daging dari seorang pembunuh berdarah dingin? Seribu pertanyaan menggelayuti pikiran Lun Wanji. Setelah mempertimbangkan bolak-balik akhirnya dia bangkit dari tempat tidurnya dan membereskan perbekalannya. Dia tidak sanggup berpikir panjang lagi. Dia merasa menyesal menuduh Wan Fei yang sebagai pembunuh Tapi dia juga merasa tidak ada muka lagi untuk mencari anak muda itu dan menjelaskan segalanya Nasi sudah menjadi bubur Hanya satu hal yang dapat dilakukannya sekarang Hatinya pun bertekad mengambil keputusan tersebut sesampainya Fugiyok Sudekianwa Ipiawakiyok, hari sudah menjelang senja Sumahang segera menceritakan peristiwa menghilangnya Lun kepada anak muda itu. Tadinya Fugiyok sucuriga jangan-jangan Sumahang secara diam-diam telah menerima perintah dari Tianti untuk membunuh gadis itu. Tapi setelah dia mendengarkan dengan saksama dan menyelidiki secara teliti, kenyataannya bukan. Di dalam kamar Lun dia menemukan sepucuk surat. Surat itulah yang dilemparkan oleh Kiang Chin dan Libu ke dalam kamar gadis itu. Fu Giyok Su segera sadar bahwa gadis itu sudah mengetahui rahasianya. Malah sebelum dia meninggalkan Piao Qiyok tersebut bersama Yan Chong Tian. Saat itu dia baru mengerti sikap Lun Wan Ji yang aneh tadi malam. Di atas meja hanya terdapat surat dari Kiang Chin dan Libu. Lun Wan Ji sendiri tidak meninggalkan sepatah kata pun untuk Fu Giyok Su anak muda itu berdiri di dalam kamar termangu-mangu. Dia seperti kehilangan sesuatu yang amat berharga bagi hidupnya. Dia sama sekali tidak dapat menerka kemana perginya Lun Wanji, tapi dia ragu apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertemu lagi dengan gadis itu selama hidupnya ini. Yang pasti gadis itu tentu sangat membencinya sekarang senja hari yang sama. Tok Kuhang mengajak Wan Fei yang kembali ke kantor pusat butibun. Mengetahui kepulangan gadis itu, yang paling gembira tentu saja Kong Sun Hong. Tapi gadis itu tidak memedulikannya. Sikapnya masih dingin dan angkuh. Kong Hong yang melihat Tok Kuhang membawa pulang Wan Fei yang merasa tidak senang, namun dia tidak berani mengatakan apa apa. Entah mengapa, semakin memerhatikan Wan Fei yang, hatinya semakin tidak suka. Belum sempat dia menanyakan apa-apa, Tok Kuhang sudah menjelaskan. Dia bernama Xiao yang. Dia pernah menolongku. Kau cari salah seorang anak buah kita dan suruh dia urus Xiao yang baik-baik, tapi selamanya kita belum pernah melayani tamu di sini. Tamu sifat pemarah. Tok Kuhang meledak lagi. Orang yang kuajak pulang, apa terhitung tamu? Ada urusan apa, aku yang tanggung jawab Kong Hang mana berani banyak bicara lagi. Kepalanya tertunduk. Seorang anggota Bu Tibun menghampiri dengan tergesa-gesa dan melaporkan bahwa Bun Chu mengundang Tok Ku Hang masuk ke dalam kamar pribadinya. Tok Ku Hang tampak bimbang sesaat, namun akhirnya dia menganggukan kepalanya dan berjalan pergi. Baru beberapa langkah dia menolehkan kepalanya kepada Wan Fei Sebentar aku akan kembali lagi, katanya sambil tersenyum. Hati Kong Sun Hang semakin mendongkol. Dia melengos ke arah lain matahari mulai tenggelam. Cahayanya menyorot lewat jendela sebelah barat. Tok Kubuti berdiri membelakangi jendela. Seluruh wajahnya hampir tidak kelihatan karena memunggungi cahaya. Tok Kuhang sudah melihatnya dari luar pintu ruangan pribadi tersebut. Langkah kakinya terhenti. Hatinya angkuh dan cepat tersinggung. Dia paling tidak sanggup mendengar rocehan orang. Mengingat Tokubuti mungkin akan memakinya habis-habisan, rasanya dia sudah enggan masuk ke dalam. Dia mempertimbangkan sesaat, akhirnya mengertakkan gigi dan membalikan tubuhnya. Baru saja dia berniat meninggalkan tempat itu, Tok Kubuti sudah memandang ke arahnya. Sinar matanya demikian lembut. Kahaya mentari pudar. Rambut di kepala Tok Kubuti yang setengahnya sudah memutih berkilauan. Walaupun dilihat dari sudut mana, dia tampak seperti orang yang penuh perasaan. Dua pasang mata saling menatap. Tok Kuhang tertegun, sedangkan Tok Kubuti segera mengembangkan seulas senyuman. Seulas senyuman yang penuh kerinduan dan kesepian. Tok Kuhang mengeraskan hatinya menghampiri. "Tia," sapanya dengan suara lirih kau sudah pulang, Tok Kubuti tersenyum lagi. Bagaimana rasanya bermain-main di luar sana lumayan, suara Tok Kuhang masih dingin dan datar. Kadang-kadang berjalan-jalan keluar rumah ada baiknya juga, Tok Kuhang tidak menyaut. Apa kau sanggup menghadapi berbagai penderitaan di luar sana? Tanya Tok Kubuti kembali. Apanya yang menderita sahut Tok Kuhang kurang senang. Dia menganggap Tok Kubuti sedang menertawakannya. Sifatmu persis dengan orang itu. Baik. Nada suara Tok Buti berubah menjadi kurang sabar. Perasaan Tok Kuhang menjadi kurang senang seketika. Tok Buti malah tersenyum lagi. Kadang-kadang Tok Kuhang sendiri kurang mengerti sikap ayahnya. Tia lain kali tidak akan memarahimu lagi. Dia menarik napas panjang. Anak sudah besar. Dimarahi sedikit saja langsung bertekad pergi dari rumah. Dia berhenti sejenak kemudian menarik napas lagi Tok Kuhang semakin tidak tenang Tok Kubuti juga tidak mengatakan apa-apa lagi Keduanya terdiam beberapa saat Akhirnya Tok Kuhang juga yang membuka suara Apakah tidak ada hal lainnya lagi kepala gadis itu tertunduk rendah-rendah Tok Kubuti memandangnya lekat-lekat Masih marah kepada Tia tanyanya apa boleh buat Tok Kuhang menggelengkan kepalanya. Tok Kubuti menghampiri dan mengelus-elus kepala gadis itu. "Tahukah kau bahwa Tia sangat merindukanmu?" Mendengar kata-kata itu, tanpa dapat menahan keharuan hatinya lagi, Tok Kuhang menyusupkan kepalanya ke dalam dada Tok Kubuti. Kemudian dia, dia terbatuk-batuk beberapa kali. Alis Tok Kubuti segera berkerut mendengar suara batuk itu. Apakah kau pernah mendapatkan luka dalam toku hang menganggukkan kepalanya? Sudah hampir sembuh, sahutnya. Siapa yang turun tangan terhadapmu bocah Kuan Tiong Liu dari gobi Pe itu nada suaranya terdengar marah. Lagi-lagi bocah itu wajah Tok Kubuti menjadi kalem. Suatu hari nanti, aku akan memberi pelajaran pahit kepadanya, kali ini untung saja ada Hoshio itu yang kebetulan lewat dan menolong aku. Hwasyo yang mana dia tidak menyebutkan gelarnya. Tapi tampangnya aneh sekali. Tubuhnya pendek, kepalanya ada sembilan lubang dan jenggotnya sudah putih semua, apa yang dikatakan Tok sebenarnya hanya meniru keterangan Wan Fei yang saja. Tok Kubuti mengerutkan keningnya. Mungkinkah, siapa desak Tok Hong? Apa yang dilakukannya setelah berhasil menolong mutanya Tok Kubuti kembali? Tanpa mengucapkan apa-apa langsung pergi. Kalau begitu bukan dia. Tok Kubuti menggelengkan kepalanya. Kongkong -kong Hwasyo dari Xiao Limpei memang mempunyai tampang seperti yang kau uraikan tadi. Tapi orang ini terkenal hidung belang. Tidak mungkin dia akan melepaskanmu begitu saja. Wajah Toku menjadi merah pada mendengar keterangan itu. Lalu bagaimana? Tanya Tok Kubuti masih penasaran. Kebetulan seorang bocah laki-laki lewat di tempat itu. Dia melihat aku terluka cukup parah. Tanpa pikir panjang lagi dia mengeluarkan obat buatan resep keluarganya dan meminumkannya padaku. Sepanjang perjalanan sampai pulang, dia pula yang merawat aku, Tok hang tertawa. Meskipun tampangnya ketolol-tololan, tapi hatinya sangat baik, kau membawanya pulang ke kantor pusat kita Tok Kubuti mengerutkan keningnya. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Dia tidak mempunyai rumah tinggal lagi. Lagi pula dia sangat mengagumi Butibun Tibun kita. Oleh karena itu, akhirnya aku mengambil keputusan untuk mengajaknya pulang. Hitung-hitung sebagai balas budi atas perawatannya selama aku terluka, Tok Kubuti seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah keburu ditukas kembali oleh Tok Hong. Aku sudah mengujinya beberapa kali. Ilmu silatnya biasa-biasa saja. Dalam hal pengobatan dia punya minat yang cukup besar. Paling bagus kalau ditempatkan di toko obat dan klinik tabib Cai, Tok Kubuti dia merenung. "Tia, bagaimana pendapatmu itu? Aku sudah mengatakan iya kepadanya, kalau kau sudah mengiyakan, buat apa tanya aku lagi?" Tok Kubuti tertawa lebar. "Kau lakukan saja apa yang menurutmu baik." Katakan kepadanya jangan bermalas-malasan, siapa tahu aku akan mengangkatnya sebagai murid. Mendengar kata-kata itu, Tok Kuhang merasa gembira demi Wan Fe Yang. Cepat ke sana. Nanti dia kebingungan, kata Tok Ti kembali. Tok Kuhang segera membalikan tubuhnya meninggalkan tempat itu. Tapi sampai di pintu, dia teringat sesuatu. Dia, ketika Kuan Tiong Liu melukai aku. Dia baru saja membunuh seratus lebih orang-orang kita. Bocah itu tidak boleh dibiarkan begitu saja Tia sudah mendapat laporan tentang hal itu, wajah Tok Kubuti berubah kelam. Tok Kuhang melanjutkan langkah kakinya pada saat itu Wan Fei yang merasa sebal sekali. Kong Sun Hang mengajaknya ke ruangan utama. Di sana ia menanyakan segala macam. Kong Sun Hang juga menanyakan ciri-ciri Hwasyo yang katanya menyelamatkan Toku Hong. Malah dia bertanya dengan cara yang jauh lebih terperinci daripada Toku Buti. Wan Fei yang hanya menjawabnya dengan samar-samar. Semakin didengar, Kong Sun Hang semakin merasa entah di mana dia pernah mendengar suara Wan Fei yang. Tapi untuk sesaat dia tidak bisa mengingatnya. Dia masih bertanya terus, dari mana asal Wan Fei yang tertegun. Baru saja dia ingin menyahut nama sebuah tempat secara serampangan, Kong Sun Hang sudah menukasnya kembali. Rasanya aku pernah dengar nada suaramu, ehati wanfei yang tergetar. Kau belum menjawab pertanyaanku, dari mana asalmu? Desak Kong Sun Hong, baru saja perkataannya selesai. Tok Kuhang sudah melangkah masuk dari ruangan tersebut. Wajahnya berseri-seri. Dia sudah mengatur kau bekerja di tempat tabib cai. Dia masih berpesan agar kau jangan bermalas-malasan. Kelak mungkin dia akan mengangkatmu sebagai murid. Mari ikut aku katanya dengan nada senang. Wan Tui yang cepat-cepat berdiri. Kong Sun Hang juga ikut berdiri. Kau belum menjawab pertanyaanku, desaknya. Wajah Toku Hang langsung berubah serius. Dia toh bukan pesakitan. Untuk apa kau bertanya panjang lebar bentaknya marah? Kata-kata Kong Sun Hang terhenti seketika. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan lagi. Entah kenapa, dia memang selalu tidak berdaya di hadapan Toku Hong. Matanya memandang kepergian kedua orang itu. Saking kesalnya, perut Kong Sun Hang langsung menjadi mual. Biar dia sudah menguras ingatannya. Dia masih tetap lupa di mana dia pernah mendengar suara wanfei yang tabib cahaya disebut oleh orang-orang sekitar sana sebagai cai huatu. Huatu adalah seorang tabib sakti pada zaman lampau. Menurut keterangan Tok Hong, ilmu pengobatannya lumayan juga, tapi sikapnya malah tidak terpuji sama sekali. Apalagi dia juga terkenal hidung belang dan macut duitan. Justru karena kegenitannya itu, dia pernah menyalahi beberapa partai lurus di Bulim. Akhirnya dia melarikan diri dan berlindung di bawah Panji Butibun. Dia memohon kepada Tok Kubuti agar menerimanya sebagai anggota. Tok Kubuti tahu ilmu pengobatan orang ini boleh juga. Dia juga tahu Butibun memerlukan orang semacam ini. Oleh karena itu permintaannya segera dikabulkan dan resmilah dia menjadi anggota perguruan tersebut. Setelah masuk menjadi anggota Butibun, penghasilannya semakin banyak. Tentu saja dia tidak berani terang-terangan memeras anggota Butibun yang lain apabila berobat kepadanya. Rakyat daerah itulah menjadi sasaran empuk. Apalagi terhadap Tokuhong, hormatnya bukan kepalang. Usianya masih belum terlalu tinggi. Baru memasuki kepala empat, tentu saja dia masih ingin hidup lebih lama lagi. Oleh sebab itu juga pada penampilan luarnya dia selalu mematuhi semua peraturan yang berlaku di butibun. Sedangkan Wan Fei yang dibawa oleh Tokuhong, tentu saja dia tidak berani banyak bertanya atau menolak. Dia langsung menerima anak muda itu. Bahkan dia tidak mengizinkan Wan Fei yang melakukan pekerjaan kasar. Diam-diam dalam hatinya dia berpikir jangan-jangan anak muda itu diutus sebagai matematik untuk menyelidiki gerak-geriknya. Wan yang ditugaskan mencatat nama-nama pasien. Kadang-kadang menimbang takaran obat atau menemaninya ke kota untuk membeli persediaan obat yang sudah hampir habis. Apabila dia membeli obat-obatan seharga 100 tahil, paling tidak dia mencatut 20 tahil untuk masuk ke kantongnya sendiri. Wan Fei Yang juga kebagian tidak sedikit Hal ini dilakukannya karena dia takut Wan Fei Yang adalah bawahan Toku Hong Seandainya dia membagi sedikit keuntungan kepada anak muda itu Mungkin dia tidak akan menceritakan apa-apa kepada Toku Hong Meskipun dia melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya Sebetulnya Wan Fei Yang juga tidak peduli Sayangnya Tabib Cai tidak tahu yang paling menarik perhatian Wan Fei yang adalah racikan obat-obatan dan nama pasien serta penyakit yang mereka derita. Setiap kali anggota Butibun berobat kepada Tabib Chai, orang itu pasti menyimpan arsipnya di dalam lemari besar. Wan Fei yang berminat membongkar arsip tersebut. Maka setiap hari apabila tidak banyak pekerjaan, dia pun pura-pura membersihkan semua perabotan dan membereskan surat atau resep-resep yang tidak terpakai lagi lalu ditumpukan menjadi satu. Dengan demikian, tabib Cai sama sekali tidak curiga. Hanya sayangnya, meskipun dia sudah membongkar sampai capek, dia tidak berhasil menemukan apa yang dicarinya. Orang yang mempunyai sisnin memang banyak juga tapi tidak ada satupun yang bernama Senin Mencing. Dia tidak putus asa. Sekarang dia mulai memerhatikan setiap pasien yang datang. Setelah memerhatikan kurang lebih satu bulan, akhirnya dia menemukan seorang dayang yang aneh. Dayang itu bernama Goat Go. Pernah satu kali dia datang untuk mengambil obat. Wan yang biasa mencatat nama pasien dan apa penyakitnya dia malah dihalangi oleh tabib cai dan ditertawakan oleh dayang itu yang mengatakan bahwa dia tidak tahu aturan. Setelah itu tabib cai mengantar Goat Girl sampai di luar toko. Sekembalinya ke dalam orang itu masih berpesan kepadanya, apabila Goat Go datang lagi kelak, seberapa banyak saja obat yang dimintanya, Wanfei yang harus memberikan dan tidak perlu dicatat. Wan Fei yang berusaha mendesaknya dengan berbagai pertanyaan, tapi tabib Cai tidak memberi penjelasan. Dia hanya menoleh kepada Wan Fei yang dan berkata, "Semakin sedikit urusan Bu Tibun yang kau ketahui, semakin baik untuk dirimu sendiri. Jangan mencampuri urusan orang lain meskipun di mulut Wan Fei yang mengiakan, tapi hatinya mempunyai pikiran yang lain." Sedangkan mengenai main gilanya tabib Cai dengan Susanko, dia pura-pura tidak melihatnya. Sepatah kata pun dia tidak menyebarkan kepada orang lain. Susemko sebetulnya merupakan selir kesayangan salah satu Huhoat Butibun, yaitu Cian Bin Hud. Seandainya Cian Bin Hud sampai mengetahui peristiwa ini, rasanya nyawa Tabib Cai tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Tabib Cai sendiri bukannya tidak tahu sampai di mana kelihayan Cian Bin Hud. Oleh karena itu, dia selalu menggunakan kesempatan tatkala susemko turun ke kota membeli berda'at ataupun gincu. Di saat itulah mereka mengadakan pertemuan rahasia di salah satu penginapan setempat. Perasaan Cian bin Hud selalu sukar diraba, Apalagi ketika dia ingin membunuh seseorang. Namun dalam keadaan apapun, wajahnya selalu tersenyum. Entah berapa banyak orang yang mati penasaran di bawah senyumannya. Maka dari itu juga, banyak orang yang menyebutnya Xiao si Li Jian di dalam tawa tersimpan golok. Tentu saja sebutan ini hanya diucapkan di belakangnya. Meskipun hatinya kejam dan tampangnya garang, tapi dia paling patuh terhadap kaum perempuan. Dia sama sekali tidak menduga kalau selirnya akan mengkhianatinya. Wan Fei Yang yang belum lama di tempat itu saja sudah dapat meraba hubungan istimewa antara Tabib Cai dengan Su Sempo. Tapi Cian Bin Hu tidak tahu sama sekali. Tabib Cai Huatu tentu sudah menyadari kelemahan ini. Dia juga tidak berani sembrono. Tindakannya selalu hati-hati. Kalau bukan Wan Fei Yang yang demikian teliti, tentu sampai saat ini dia juga tidak mengetahuinya. Namun kalau dibandingkan dengan ketajaman telinga dan keawasan mati manusia tanpa wajah, Wan Fei yang masih belum nempil seujung kukunya. Dia mendapat perintah untuk menyuap beberapa anggota Butibun sebagai matchmaker. Bukan saja dia tahu hubungan antara Tabib Cai dengan Su dia juga tahu bahwa Wan Fei yang sudah menyelundup ke dalam Butibun. Dia langsung mengambil tindakan pertama-tama dia menangkap basah tabib cai yang sedang mengadakan pertemuan dengan susemko di sebuah penginapan. di bawah ancamannya, tabib cai diharuskan menandatangani perjanjian sebagai metus yao ya dan mengawasi gerak-gerak wan fei yang. karena bersalah, kedua orang itu terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Manusia tanpa wajah menanyakan dengan saksama bagaimana caranya Wan Fei yang bisa masuk ke dalam butibun, tapi dia tidak menceritakan asal usul anak muda itu sedikit pun. Terhadap Wan Fei yang menyelundup ke dalam butibun, manusia tanpa wajah menaruh perhatian yang besar. Dia tidak menanyakan apa-apa lagi kepada Tabib Cai dan dia juga tidak mengganggu gugat kedudukan Wan Fei yang. Dia tidak ingin Wan Fei yang tahu bahwa gerak geriknya sudah diperhatikan oleh orang Xiao Yao Kok Tapi manusia tanpa wajah segera mengirim surat lewat merpati pos ke Xiao Yao Kok dan Bu Tong San. Sedangkan di pihak Wan Fei yang sendiri, dia sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sudah di depan mata. Di pihak lain, Kong Sun Hang juga mulai mengawasi Wan Fei yang dia masih penasaran di mana sudah pernah mendengar suara anak muda itu. Sedangkan kecurigaan Kong Hong sejak semula sudah dapat diduga oleh Wan fe Yang. Tapi dia tenang-tenang saja. Tindakannya semakin berhati-hati. Sebisa mungkin dia menghindari pertemuan dengan Kong Sun Hong. Dan setiap kali menjawab pertanyaan Kong Sun Hong, dia jauh lebih berhati-hati lagi. Beberapa hari belakangan ini. Hasil yang didapatkan Kong Sun Hang tidak banyak. Tapi dia tidak melepaskan Wan Fei yang begitu saja. Untung waktunya juga tidak banyak. Dia masih mencari kesempatan untuk mendekati Tok Hong. Dia juga harus menemani gadis itu membahas cara memecahkan barisan Jitsing Sing Kiam Cheng. Yang membentuk barisan tentu saja para murid Bu Tibun lagi. Mereka sebetulnya sudah merasa jenuh. Barisan jeep Singkiam Ceng yang mereka bentuk belum pernah sanggup menahan Kong Sun Hang dan Toku Hang. Gerakan jeep goat lun Kong Sun Hang selalu berhati-hati, sedangkan Toku Hang tidak peduli banyak. Setiap kali dia selalu turun tangan dengan keras. Oleh karena itu, hampir puluhan jumlah anggota Butibun yang terluka setiap harinya. Tentu saja mereka berobat ke klinik tabib Chai Huat Tu tabib itu menjadi kebuakan saking repotnya. Untung saja luka semacam ini tidak sulit diobati. Untunglah Wan Fei yang adalah anak muda yang cerdas. Belajar sekali saja dia langsung mengerti. Tabib Cai sisa menghemat tenaganya karena ada bantuan dari Wan Fei yang. Hati Wan Fei yang sangat baik. Dia tidak pernah mengeluh mengobati orang sebanyak itu. Siapapun yang terluka dan datang kepadanya, selalu diobati tanpa dibeda-bedakan. Dia tidak tahu ada beberapa anggota Butibun yang dianggap malas oleh Tokuhang dan sengaja dilukai lebih berat. Dan dia tidak mengharapkan ada orang yang mengobati mereka. Sebagian dari anggota Butibun juga menyadari kebaikan hati Wan Fe yang. Mereka menolak diobati olehnya. Tapi Wan Fe yang tidak peduli. Dia berkeras menyembuhkan luka mereka. Baginya menolong orang lebih penting dari segalanya. Hal ini tidak luput dari pengawasan Kong Sun Hong. Melihat hal itu, Kong Sun Hong senang sekali. Dia cepat-cepat melaporkan kejadian itu kepada Toku Hong. Dia merupakan teman bermain Toku Hong sejak kecil. Bagaimana adat gadis itu, dia paling paham. Dia malah berharap Tokuhang akan berang mendengar kejadian ini, dan sekali tebas goloknya akan membunuh Wan Feiyang. Yang dia sendiri juga merasa aneh, mengapa dia bisa begitu membenci Wan Feiyang yang tanda tanya mendengar berita tersebut. Ternyata Tokuhang benar-benar marah besar. Dia segera menemui Wan Feiyang. yang kong Sunhang yang melihat dari kejauhan tersenyum lebar. Tapi ketika Toku Hang membalikan tubuhnya menghampirinya, wajahnya segera berubah serius kembali. Pertanyaan Toku Hang yang pertama tentu saja masih menyangkut masalah itu. Benarkah Xiao yang sedang mengobati para murid yang tidak tahu mampus itu Kong Sun Hang cepat-cepat menganggukan kepalanya? Sejak semula aku kan sudah mengatakan. Bocah itu tidak memandang sebelah mata pun kepadamu, Toku Hang mendengus dingin. Xiao Yang. Keluar kau teriaknya lantang. Dari dalam terdengar sahutan suara Wan Feiyang yang tapi kata-katanya justru membuat Tokuhang semakin marah. Aku sedang mengobati anak murid kita, aku tidak ada waktu. Tokuhang mengentakkan kakinya berang. Aku perintahkan agar kau menggelinding keluar sekarang juga bentaknya sekali lagi. Wan Fe yang tidak menyaut. Toku Tokuhang menunggu sesaat. Baru saja dia hendak menerjang masuk pintu sudah terbuka. Wan Fei yang melangkah keluar dengan tampang terpaksa. Tok Kuhang mendelikan matanya kepada anak muda itu. Sekali lagi dia mendengus. Nyalimu mulai besar sekarang kepala Wan Fei yang tertunduk. Ikut aku kata Tok Kuhang sambil berjalan keluar. Wan Fei yang terpaksa mengikuti dari belakang. Melihat keadaan itu, Kong Sun Hang semakin senang. Diam-diam dia mengikuti dari kejauhan setelah keluar dari halaman toko obat itu, wajah Tokuhang masih memperlihatkan kemarahan. Sedangkan kepala Wanfei yang tetap tertunduk rendah-rendah. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tokuhang mengulurkan tangannya memetik sekuntum bunga. Kemudian diricampakannya ke atas tanah. Akhirnya dia membuka suara, dalam butibun, belum pernah ada orang yang berani membangkang perintahku. Kau merupakan orang pertama, kepala Wan Fei yang tertunduk semakin rendah. Dia bahkan tidak berani melirik gadis itu. Entah sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Aku yang membawa kau masuk menjadi anggota Butibun. Sekarang kau malah terang-terangan membantah perintahku, kata Tokuhang kembali. Aku melihat mereka kesakitan setengah mati, jadi tidak sampai hati, suara Wan Fei yang lebih menyerupai bisikan Mereka kesakitan, apa hubungannya denganmu? Toh bukan kau yang kesakitan aku mengerti Mereka kesakitan tapi tidak boleh diobati Hal ini karena kau menganggap mereka tidak mengerahkan segenap kemampuan dalam membentuk barisan, sahut Wan Fei yang mulai berani Bagus kalau kau mengerti Toku Hang menghentikan langkah kakinya Biarlah aku dianggap kurang ajar, tapi coba kau bayangkan, seandainya mereka mengerahkan segenap kemampuan dan tanpa sadar melukaimu, mereka sudah pasti akan menerima kematian. Sedangkan kau hanya merasa bahwa mereka tidak mengerahkan segenap kemampuan saja, sudah mengharapkan kematian mereka, orang-orang itu semuanya kantong nasi. Mati juga tidak perlu disayangkan salah besar. Seandainya tidak ada mereka, hari ini Bu Tibun tidak mungkin sehebat ini. Lagi pula, kau begini kejam. Salah sedikit saja sudah main bunuh. Siapa yang berani mendekatimu? Seandainya suatu hari kau terancam bahaya, siapa pula yang akan menolongmu? Mungkin mereka malah membiarkan kau mati di tangan musuh Tokuhang tertawa dingin. Ini adalah salah satu peraturan Bu Tibun. Siapa yang menerima perintah lalu tidak dituruti, maka, peraturan hanya buatan manusia, mengapa tidak bisa diubah? Biar bagaimana aku tetap akan mengobati mereka. Paling banter, sehabis mengobati mereka, kau akan menebas aku dengan golokmu, sahut Wan Fei yang tegas. Kau, Metu, Toku Hang mendelik penuh kemarahan kepada Wan Fei yang. Aku menolong mereka sebetulnya bukan maksud tertentu. Semua ini demi kebaikanmu juga, sahut Wan Fei yang kembali. Apalagi yang kau ocehkan mereka sudah lama mengikutimu. Seandainya mereka menaruh dendam dalam hati, musuh terang mudah dihadapi, takutnya justru musuh yang membokong dari belakang. Kau kira mereka berani semut saja melawan kalau diinjak, apalagi manusia. Mungkin di hadapanmu mereka tidak berani mengambil tindakan apa-apa. Tapi kalau kau sampai menemui bahaya, dia akan melihat kau mati tanpa niat menolong. Aku juga tidak memerlukan pertolongan mereka. Biar bagaimanapun, tindakanku ini hanya menguntungkan dirimu dan sama sekali tidak ada ruginya. Aku hanya memerhatikan dirimu. Wan Fei yang menatap gadis itu kemudian menarik napas panjang. Mengapa kau harus memerhatikan aku? Tanya Tokku, heran. Aku sendiri tidak mengerti kenyataannya Wan Fei yang memang tidak mengerti. Tok Kuhang diam termenung. Wan Fei yang menatapnya sampai lama. Ada lagi. Kalau begini terus, aku dan tabib Cai Huatsu akan mati lemas. Seandainya kami kurang tidur dan salah memberi obat, maka pasti ada nyawa manusia yang akan melayang. Sudah tentu nama baik tabib Cai pun tidak dapat dipertahankan lagi tanpa dapat menahan diri lagi. Tok Kuhang tertawa terkekeh-kekeh. Anggap saja mulutmu pandai berbicara. Tapi kau harus berhati-hati. Suatu hari nanti, mungkin aku akan melukaimu. Pada waktu itu aku ingin lihat bagaimana caranya kau mengobati dirimu sendiri. Selesai berkata, dia langsung membalikan tubuhnya meninggalkan tempat itu. Wanfei yang menatapnya sampai menghilang di kejauhan. Dia masih tertegun di tempat itu. Di sebelah sana, Kong Sunhang seakan tidak memercayai pandangannya. Ternyata bukan saja Rok Hang tidak membunuh Wan Fei yang malah sebelum pergi tadi dia tertawa terkekeh-kekeh. Biar sebodoh apapun, dia langsung dapat menerka bahwa kesan Rok Hang terhadap Wan Fei yang sudah dalam sekali. Kong Sunhang masih terpaku di tempat itu agak lama, matanya menyorotkan sinar yang dingin dan menakutkan. Akhirnya, dia melangkahkan kakinya. Tampaknya, orang itu sudah mempunyai rencana tertentu. Wanfei, yang sama sekali tidak menyadari kehadirannya, sekembalinya ke toko obat. Seorang anak buah Bu sudah menunggunya di sana. Melihat dia masuk ke dalam, orang itu segera berteriak, "Cepat periksa! Aku dia menaikkan lengan bajunya!" Tangannya kekar sekali. Wanfei, yang memeriksa sekilas. Dia tidak menemukan luka ataupun penyakit apa-apa. Mungkin dia kurang teliti, pikirnya dalam hati. Oleh karena itu, dia memeriksa sekali lagi dengan saksama. Apa sebetulnya yang kau lakukan? Tanganku terpukul beberapa kali. Uratnya saja terasa hampir putus. Kau masih tidak mengatakan apa-apa sejak tadi teriak orang itu kembali. Wan Fei yang segera memegang lengan orang itu. Tapi orang itu langsung menjerit seperti kesakitan. Tenagamu begitu keras, apakah kau sengaja ingin membuat aku menjadi cacat? Apakah kau belum pernah mendengar siapa adanya Cao Pao pada Wan Fei yang hanya menyentuhnya? Sama sekali tidak menggunakan tenaga keras. Dia sampai tertegun mendengar makian itu. Aku ingin nyawamu teriak Cao Pao Lantang. Tangan yang menurutnya sudah hampir cacat itu tiba-tiba memutar. Sebatang golok sudah tergenggam di tangannya. Dia menerjang maju dan berniat membacok anak muda itu. Tangan itu bergerak dengan gesit, sama sekali tidak seperti tangan yang sedang kesakitan. Wanfei yang adalah orang yang cerdas. Dia segera mengerti apa maksud orang itu. Cepat-cepat dia memegang kepalanya dengan sepasang tangan dan lari terbirik birit Caranya menghindar benar-benar seperti orang yang kelabakan. Kadang-kadang dia sampai bergulingan di tanah. Napasnya tersengal-sengal. Dengan susah payah, akhirnya dia berhasil juga menghindarkan diri dari 36 kali serangan golok chaopao. Golok Pao terus mengejar Wan Fei yang. Tampaknya laki-laki kasar itu tidak ingin melepaskan Wan Fei yang begitu saja. Goloknya menyapu ke kiri dan kanan. Sambil berlari wanfei yang berteriak-teriak. Sebentar dia berteriak minta tolong, sebentar lagi dia berteriak meminta ampun lalu meminta chaopao menghentikan serangannya. Dia terjatuh dan merangkak bangun beberapa kali. Keadaannya sungguh mengenaskan. Pakaiannya sudah kotor semua. Dia berlari ke arah taman belakang. Dari antara gunung buatan yang tertebar di seluruh taman, tiba-tiba terlihat bayangan berkelebat. Kong Sunhang muncul di sana. Matanya menatap lekat-lekat pada Wan Fe Yang. Wajahnya tersirat rasa penasaran. Dari gerak-gerik Wan Feiyang yang jatuh pontang-panting seperti itu, ia tidak tampak seperti orang yang mengerti ilmu silat. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menguji sendiri. Tubuhnya melesat ke udara. Sebilah golok terbang meluncur ke arah dada kanan Wan Fe Yang. Pada saat itu, Wan Fei yang sedang melangkah mundur dengan serabutan, masih jatuh bangun seperti tadi. Tampaknya golok terbang itu dalam waktu sekejap sudah akan mengenainya, tapi tiba-tiba dia menggeser tubuhnya seperti terhuyung-huyung, golok terbang itu pun melesat mengenai bahu kanannya. Tubuh yang terkena golok itu terjatuh di atas tanah. Kao Pao sampai menghentikan gerakannya dengan tertegun. Hatinya panik sekali. Siapa tawan Fei yang merangkak bangun secara tiba-tiba? Sedangkan golok terbang tadi tertinggal di atas tanah. Kong Sunhang sudah panas dingin. Dengan melukai Wan Fei yang, dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada Toku Hong. Ketika melihat anak muda itu merangkak bangun, dia juga ikut tertegun. Sedangkan golok Cao Pao sudah bergerak lagi menyerang anak muda itu. Wan Fei yang membalikan tubuhnya. Tampaknya dia begitu ketakutan sehingga kalang kabut. Ilmu Wan Fei yang satu ini tidak usah diragukan lagi. Dulu di Butong San berkali-kali dia menjadi bulan-bulanan para suhengnya. Toh sampai sekian tahun mereka tidak tahu bahwa Wan Fei yang mengerti ilmu silat. Seperti juga saat ini, gerakannya lebih mirip orang mabuk daripada bermain silat. Beberapa kali dia seperti tersandung jatuh tapi sekejap kemudian dia bisa merangkak bangun dan berlari lagi. Kau Pao semakin penasaran. Sifatnya memang berangasan. Sudah beberapa kali dia yakin bisa mengenai Wan Fe Yang, tapi begitu dekat selalu luput lagi. Dia mengejar terus. Setelah melalui dua kali loncatan, akhirnya dia berhasil mencapai belakang punggung anak muda itu. Tampaknya kali ini Wan Fei yang tidak mungkin menghindar lagi. Dia menggenggam kesempatan itu baik-baik. Terdengar raungannya yang marah dan goloknya menebas ke depan. Tang sebilah golok lain menangkis golok Chao Pao. Golok yang menangkis itu bentuknya pipih dan melengkung. Melihat golok ini, hati Chao Pao langsung kecut seketika. Golok muncul, orangnya pasti ada. Ternyata memang Tok Kuang. Belum lagi dia membuka mulut, Cao Pao sudah bertekuk lutut di hadapannya. Toa Shaoxia, wajah Tokuhang tampak kelam. Apa yang kau lakukan? Bentaknya keras. Wanfei yang cepat-cepat menukas. Entah kerasukan setan apa orang ini, tiada hujan, tiada angin, tiba-tiba ingin membunuhku. Dia mengejar aku dengan golok yang tajam itu dari toko obat sampai kemari. Tokuhang terpana. Matanya menatap Cao Pao tajam. Oh, tampaknya kau ini seorang matumata, katanya sinis. Cao Pao terkejut sekali. Dia membenturkan kepalanya beberapa kali di atas tanah. Ampun, To Asiochia, Aku bukan matumata. Kejadian ini tidak ada urusannya denganku sahutnya terbata-bata. Sepertinya dia masih ingin melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba Kong Sun Hang yang keluar dari bagian samping sudah membentaknya, tutup mulut melihat kedatangan Kong Sun Hong, metu O langsung bersinar terang. Kong Sun Tong kau, aku suruh kau tutup mulut bentak Kong Sun Hang dingin. Metu, Toku Hang mengerling sekilas. Suheng, sebetulnya apa yang telah terjadi bocah ini tadi minum arak terlalu banyak. Dia rada mabuk sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya, sahut Kong Sun Hong. Dia ma? tukas Wan Fe Yang. Di sini tidak ada tempat bagimu untuk bicara bentak Kong Sun Hong sebelum Wan Fe Yang sempat meneruskan kata-katanya. Wan Fe Yang tidak berani berkata apa-apa lagi. Tok Ku Hang tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Dia menatap tajam kepada Kong Sun Hong. Su Heng, Mengapa kau begitu memanjakan anak buah? Membiarkan mereka minum lalu bertindak yang bukan-bukan. Menurut peraturan perguruan kita, sekembali ke kantor pusat aku akan menghukumnya dengan keras. Dia langsung mencengkeram leher baju Chao Pao. Toa Su Heng, jangan, jangan tanda seru teriak Chao Pao kalang kabut. Kau masih berani banyak bicara. Aku akan potong lidahmu terlebih dahulu. Dia tidak berkata apa-apa lagi ditariknya Cao Pao meninggalkan tempat itu. Tok Kuhang juga segera menghampiri Wan Fei Yang dan membimbingnya bangun. Melihat perhatian gadis itu, Wan Fei Yang sampai tertegun sesaat. Terima kasih atas pertolongan Tok Asyo Chia, Tok Kuhang tertawa dingin. Aku baru saja merasa menyesal, dia melepaskan tangannya. Wan Fei Yang semakin terpana. Menyesal bukankah aku pernah mengatakan bahwa suatu hari apabila kau terluka, aku ingin lihat bagaimana caranya kau mengobati dirimu sendiri? Wan Fei yang tertawa getir. Aku lihat, kau boleh juga sekali lagi Wan Fei yang tertawa getir. Boleh juga apanya? Kau tidak lihat bagaimana aku dikejar sampai kebuangan pikiran tokuhang hang langsung tergerak. Tiap pernah mengatakan bahwa dia akan menerimamu sebagai murid. Sekembalinya nanti aku akan menanyakan kapan waktunya Kalau kau sudah bisa ilmu silat, tentu tidak takut dihina lagi oleh siapapun Katanya sambil memandang Wan Fei yang lekat-lekat Wan Fei yang hanya dapat menganggukan kepalanya Toku Hang mengantarnya sampai ke toko obat Kebetulan Goat Engke, si dayang yang misterius itu ada di sana Tokuhang Hang langsung menariknya ke samping entah apa yang dibicarakan mereka. Setelah Goat Gop pergi, ternyata air metu, Toku sudah berderai dengan deras. Melihat keadaan itu, Wan Fei yang heran sekali. Bagaimana sifat Toku Hang? Dia sudah mulai paham. Dia bukan tipe gadis yang cengeng. Sedangkan selama ini, baru kali ini dia melihat Toku Hang menguraikan air metu dengan keadaan begitu sedih. Tok Kuhang memandangi kepergian Goat Girl sambil berdiri termangu-mangu. Akhirnya, dia mengusap air matu yang membasah di pipinya. Wan Fei yang cepat-cepat menghampiri dan bertanya dengan maksud menyelidik, "Tok Chia, apakah Goat Girl membuat kau marah? Mana ada hal seperti itu?" Sahut Tok Kuhang tanpa sadar. Eh, Wan Fei yang masih melanjutkan, "Dia tamu yang paling aneh. Kedudukannya hanya seorang dayang." Tapi sampai-sampai tabib Cai juga rada takut dan segan terhadapnya. Obat apa saja yang dia minta selalu dipenuhi. Tabib Cai tidak berani banyak bertanya, juga tidak pernah mendaftar nama pasien yang menyuruhnya membeli obat. Tok Kuhang mendengus dingin. "Apa yang kau ketahui kalau begitu, Shuoqia pasti lebih jelas dari aku. Urusan ini lebih baik kau jangan banyak tanya. Dengan kedudukanmu di Butibun," Semakin sedikit yang kau ketahui semakin baik untuk dirimu sendiri Nyawamu juga bisa dipertahankan lebih lama Fei yang meleletkan lidahnya dan mengangguk berulang kali Tiba-tiba dia merenung dan menarik napas panjang Memang seharusnya aku tidak usah banyak bicara Lebih baik giat bekerja Siapa tahu suatu hari nanti aku bisa menonjolkan diri dan menjadi orang terkenal dengan demikian roh kedua orang tua di alam baka juga gembira melihat keberhasilan anaknya, Toku Hang menatapnya dengan mata sayu. Kapan kedua orang tuamu meninggal kapan juga tidak ada bedanya. Pokoknya aku belum sempat berbakti kepada mereka sedikit pun, sahut Wan Fei yang sedih. Oh wajah Toku Hang berubah menjadi kelam. Tentu saja Toa Chia jauh lebih baik nasibnya daripada aku, kali ini dugaanmu salah, Sahut Tokuhang sambil tertawa getir. Wanfei yang menatap Tokuhang dengan wajah keheranan. Tokuhang menarik nafas panjang. Dalam butibun, setiap orang hanya tahu bagaimana menghormati aku dan mencari muka. Mereka semua takut kepadaku. Tidak ada yang berani berkata jujur di hadapanku. Tidak ada pula yang tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi seperti engkau. Gadis itu berhenti sejenak. Aku tidak seberuntung yang kau bayangkan. Wanfei yang menyorotkan sinar mata kurang percaya. Bukankah buncu sangat baik terhadapmu? Sebetulnya dia juga belum pernah mengasuhku atau menjagaku sepenuhnya. Kalau begitu, ibumu dia dikurung oleh ayahku. Ingin menemuinya sekali dalam satu tahun saja, sulitnya setengah mati. Kenapa bisa demikian? Kembali, gadis itu menarik napas panjang. Lama dia tidak bersuara. Di mana dia sekarang desak Wan Feiyang. Liong Hang Kek, Tok hang merandek sejenak. Di situ merupakan tempat terlarang. Siapa saja yang menginjakan kaki ke tempat itu, boleh dibunuh di tempat. Bukan main-main Wan Fe yang pura-pura ketakutan mendengar keterangan tersebut. Pikirannya bergerak terus. Oh ya, siapa nama ibumu namanya Senin Mancing. Tok Kuhang menghentikan kata-katanya. Dia memandang sekilas ke arah Wan Fei Yang. Untuk apa kau menanyakannya? Wan Fei Yang bagai tersadar dari mimpi. Ti, tidak apa-apa. Aku hanya sekadar bertanya saja. Tujuan Wan Fei Yang menyelundup ke dalam buti pun justru karena ingin mencari tahu tentang Senin Mancing. Dia sudah berusaha dengan berbagai cara, tapi hasilnya sia-sia. Tidak tersangka dia malah mengetahui jejak Senin Mancing dengan mudah dari mulut Tokuhang sendiri. Ternyata Senin Mancing adalah istri Tokuluti. Hal ini benar-benar di luar dugaannya. Dayang yang bernama Goatgo tadi adalah gadis yang selalu melayani ibuku. Justru dari dialah kadang-kadang aku bisa mendapat sedikit keterangan tentang keadaan ibuku. Mengapa ayahmu harus melakukan semua ini? Tanya Wan Fei yang tanpa dapat menahan diri lagi. Tok Hang menggelengkan kepalanya. Dia tidak bersedia menjelaskannya. Pokoknya dia melarang aku menanyakan urusan tentang ibu. Sedangkan ibu juga selalu tutup mulut setiap aku mengajukan pertanyaan yang sama, apakah dia menyalahkan atau membenci ayahmu tidak? Padahal ibu bukan jenis perempuan yang kolot dan mematuhi apa saja yang diperintahkan oleh suaminya. Hal inilah yang membuat aku tidak mengerti, mungkinkah ibumu pernah melakukan sesuatu hal yang bersalah terhadap ayahmu omong kosong baru memaki dua kata, tokku hang langsung terdiam. Pada dasarnya dia sendiri pernah mempunyai pikiran yang sama. Fei yang merasa ucapannya memang rada keterlaluan. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan apa-apa lagi Diam-diam dia memerhatikan Tok Kuhang Setelah terdiam beberapa saat Akhirnya Tok Kuhang dapat menenangkan dirinya kembali Dia melirik ke arah Wan Fe Yang. Sekarang aku akan menemui ayahku Kau jangan kemana-mana Tunggu kabar dariku tanpa menunggu jawaban dari Wan Fe Yang. Dia langsung membalikan tubuh dan meninggalkan tempat itu pada saat yang sama, Kong Sun Hang muncul di ruangan tamu kediaman Cian Bin Cian Bin Hut sedang duduk di kursi goyang sambil minum arak. Dia baru minum beberapa teguk, sama sekali belum mabuk. Melihat kedatangan Kong Sun Hong, wajahnya langsung berseri-seri. Dia tertawa lebar. Kebetulan aku sedang tidak punya teman. Minum arak seorang diri sungguh tidak enak. Mari, Mari Kong Sun Hang menggelengkan kepalanya. Aku sedang ada keperluan yang ingin minta tolong pada Hut Heng. Ada urusan apa bisa kita bicarakan kalau sudah selesai meminum arak? Sahut Cian Bin Hud sambil menuang secawan arak dan menyodorkannya ke depan Kong Sun Hang. Kong Sun Hang menolaknya dengan halus. Urusan ini penting sekali. Harap Hut Heng meletakkan dulu cawan arakmu, Oh Cian Bin Hut menjadi penasaran rasa ingin tahunya timbul seketika. Sebetulnya urusan apa yang membuat kau begitu panik setahu kami, Hut Heng merupakan orang yang paling luas pengetahuannya. Apalagi menyangkut ilmu silat setiap partai dan aliran yang ada di dunia Kangou, tidak usah memuji seribu bahasa. Kita toh orang sendiri. Ada urusan apa, katakan saja langsung aku hanya ingin tahu, dalam ilmu menangkis dan menghindarkan diri dari serangan musuh, Apakah ada semacam ilmu yang gerakannya jatuh bangun, lari pontang-panting seperti orang yang kebingungan, dan kalang kabut kau hanya menguraikan secara lisan? Mana aku bisa mengerti? Jian bin Hud merenung sejenak. Kalau kau masih ingat dengan baik, coba perlihatkan padaku. Secara kasar saja, tidak apa-apa, baik. Sahut Kong, Sun Hong. Dia mulai mengingat-ingat dan meniru gerakan Wan Fei yang ketika diserang oleh Cao Pao tadi. Juga gerakan anak muda itu ketika menghindarkan diri dari golok terbangnya. Semakin memandang wajah Cian Bin Hu semakin kelam. Dia menunggu sampai gerakan Kong Hang berhenti. Kalau tidak salah, itu adalah jurus Ping Wei Ma Po, gerakan jurus apa yang kau katakan itu Ping Wei Ma gerak langkah penyakit Ayan, Suara Cian Bin Hood serius sekali. Sebetulnya gerakan itu diambil dari Tian Li Xianhua Hua, bidadari menaburkan bunga, tapi karena gerakan ilmu yang satu ini khusus diperuntukkan bagi kaum perempuan karena gerakannya yang mirip tarian, maka diubah sedikit dan diberi nama Ping Wei Ma Po. Ilmu ini dipelajari kaum laki-laki. Ilmu ini merupakan salah satu dari 72 ilmu pusaka Xiaolim sudah lama menghilang dari dunia Kangou, tapi 30 tahun kemudian, ilmu yang serupa muncul di Butong Pei. Tapi ilmu ini tidak pernah diwariskan kepada siapapun, Kong Sunhang Hang terpana. Sebuah ingatan melintas di benaknya. Rupanya dialah orangnya yang mengalahkan Kuan Tiong Liu di kaki Gunung Butong San dan menolong kami berdua, gumamnya perlahan. Siapa yang kau maksudkan tanya Jian Bin Hut heran. Xiao Yang tinju Kong Sunhang terkepal erat-erat. Cian Bin Hood semakin terpana. Maksudmu Xiao Yang mengerti ilmu Ping Ma Po Kong menganggukan kepalanya seperti orang linglung. Itulah sebabnya aku selalu merasa pernah mendengar suaranya. Hektometer, bocah ini, dengan kemarahan meluap-luap dia menerjang keluar. Hai, kemana kau tanya Cian Bin Hood sambil mengejar ke depan. Aku akan menemui suhu suaranya masih berkemandang. Orangnya sudah lenyap di balik tembok yang tinggi. Ruangan utama merupakan tempat di mana Tok Kubuti biasa menerima tamu tamunya, juga merupakan tempat di mana bawahannya melaporkan hasil perolehan mereka dalam masing-masing usaha. Dulu Kong Sun Hang juga diterima murid di ruangan ini. Kecuali Kong Sun Hong, sampai detik ini dia tidak pernah menerima murid lain secara resmi. Oleh karena itu, Tok Kuhang sendiri merasa di luar dugaan. Dia cepat-cepat pergi mencari Wan Fei yang jangan sampai Tok Kubuti menyesal dan membatalkan niatnya. Itulah sebabnya Tok Kubuti baru duduk sebentar, Tok Kuhang sudah mengajak Wan Fei yang menghadapnya. Sejak masih menjadi anggota Butibun, baru kali ini Wan Fei yang bertemu muka dengan Tok Kubuti. Maka dari hatinya agak tegang. Sebetulnya dia sama sekali tidak berminat mengangkat Tokubuti sebagai guru. Tujuannya masuk ke dalam butibun hanya untuk mencari Senin Mancing. Sekarang urusan sudah telanjur sampai tahap sedemikian rupa. Dia menjadi khawatir, khawatir risiko yang akan dihadapinya nanti. Tokubuti memandanginya dengan wajah tersenyum. Wanfei yang meremas remas jari tangannya gugup. Ya. Dialah yang bernama Xiao Yang, Tok Ku Hang menjauhi lengan bajuan Fei Yang. Cepat panggil Buncu katanya dengan suara lirih. Harap buncu banyak rezeki Wan Fei yang mengucapkan kata-kata yang diajarkan oleh Toku Hang sebelumnya. Bagus Tok Toku Buti memandangnya dengan tatapan menyelidik. Aku dengar kau pernah menolong nyawa Hong Ji hal itu juga berkat keberuntungan buncu bagus sekali Toku Buti tertawa lebar. Apa tujuanmu mempelajari ilmu dari Bu Tibun tanyanya kemudian? Xiao Jin, aku yang rendah, sejak kecil selalu dihina orang. Maka dari itu aku berharap dapat mempelajari ilmu silat barang beberapa jurus agar dapat mendongakkan kepala di hadapan orang lain, punya semangat metu, tok kubuti mengerling. Hong Ji mengharap aku menerimamu sebagai murid, ucapannya belum selesai, Terdengar sebuah suara menyahut lantang dari luar. Suhu, orang ini jangan sekali-kali diterima sebagai murid Kong Sun Hang. Menerjang masuk dengan wajah merah padam. Melihat kedatangan orang itu, hawa marah Toku Hang langsung meluap. Suheng, lagi-lagi kau mengacau. Kong Sun Hang maju selangkah. Orang ini pasti macam Ilmunya sangat tinggi, kata Kong Sun Hang. Wan Fei yang tertegun seketika. Omong kosong bentak Toku Hong. tahukah kau bahwa dia adalah manusia bertopeng yang mengalahkan Kuan Tiong Liu di kaki Gunung Butong tempo hari? Kata Kong Sun Hang sambil menuding ke arah Wan Fei Yang. Wan Fei Yang menjadi termangu-mangu. Toku Hang merasa heran Kong Sun Hang bisa mengungkit kejadian itu. Kau memang paling pintar mengoceh, yang bukan bukan. Dia sama sekali tidak mengerti ilmu silat. Malah tadi hampir saja terbunuh oleh orangmu bentaknya marah. Dia tadi, Kong Sun Hang menjadi gagap gugup. Kau kira aku tidak tahu bahwa orang yang membawa golok itu adalah orang suruhanmu. Karena kau adalah Toa Su dan Xiao yang sama sekali tidak terluka, maka aku tidak berniat memperpanjang urusan ini. Sekarang kau malah, Sumuai, apa yang aku katakan benar adanya, wajah Kong Sun Hang merah padam. Dia memang manusia bertopeng itu. Apakah kau tidak merasakan kemiripan suara mereka Toku Hang tertegun? Agaknya sampai saat ini dia baru teringat urusan tersebut. Tadi aku memang menyuruh Cao Pao mencari gara-gara dengannya. Maksudku ialah ingin memaksanya mengeluarkan kepandaian yang dia miliki, kata Kong Sun Hang kembali. Tapi dia sama sekali tidak melawan. Malah lari pontang-panting ketakutan, dia memang sengaja berpura-pura di depan kita. Sebetulnya gerak-geriknya yang jatuh bangun itu merupakan semacam ilmu yang disebut Ting wei Mapo. Oleh karena itu, meskipun Cao Pao berusaha mengejar dan menggerakkan goloknya dengan gencar, dia tetap dapat menghindar, Tok Hang menatap Wan Fei yang lekat-lekat. Wajahnya berubah menjadi kelam. Kong Sun Hang menoleh kepada Tok Ku Buti. Suhu, Ping adalah ilmu Butong Pei yang tidak boleh diwariskan kepada siapapun juga. Cian Bin Hu sudah mengatakannya dengan jelas katanya. Tok Kubuti tertawa datar. Kau kira suhu tidak ada ilmu gerakan langkah seperti itu? Justru karena ilmu itu masih menjadi pertanyaan apakah milik Sah Xiao atau milik Butong Pei, maka tidak boleh dipelajari oleh siapapun, sahutnya tenang. Kong Sunhang menggelengkan kepalanya sambil menuding ke arah Wan Feiyang. Orang ini pasti Matu Matu yang diutus oleh Butong Pei. Apa yang kau ketahui suara Tok Kubuti semakin datar. Kong Sun Hang tertegun. Apakah suhu tetap tanda tanya sejak semula aku sudah tahu tiba-tiba Tok Kubuti merentangkan tangannya. Sepasang telapak tangannya menghantam pintu ruangan tersebut. Terdengar suara belam pintu itu tertutup seketika. Wanfei yang memalingkan wajahnya. Dia terkejut sekali melihat kenyataan itu. Wajah Toku Hang juga berubah hebat. Tia tanda seru-serunya panik. Kau minggir ke sana, kata Toku Buti sambil mengeluarkan sepucuk surat dari balik pakaiannya. Kong Sun Ji, kau bacakan surat dengan suara keras. Surat itu dientakannya. Lembaran kertas itu menjadi kaku seketika seperti lempengan besi. Kong Sunhang segera maju menerima surat tersebut. Dia membacanya keras-keras. Bun bunjin generasi baru dari angkatan Chiok menyampaikan salam kepada buncu dari buti bun tok kubuti. Butong Pei sedang tertimpa kemalangan. Generasi pendahulu To tojin dibokong oleh seorang murid, sehingga tewas. Kami masih dalam suasana berkabung. Apabila menggerakkan senjata dalam keadaan demikian. Tentu akan menjadi gunjingan kawan-kawan di dunia Kangou. Dengan demikian, kami mohon pengertian Tok Kubuncu untuk memundurkan tanggal pertarungan selama setengah tahun. Tok Kubuncu adalah orang yang penuh pengertian. Kami yakin permintaan ini tidak akan ditolak. Tok Kubuti tertawa terbahak-bahak. Benar-benar alasan yang tepat. Dengan demikian orang tidak bisa mengatakan bahwa murid Butong Pei adalah orang-orang yang takut mati, dia memberi isyarat kepada Kong Sun Hang agar meneruskan kata-kata dalam surat itu. Mengenai murid murtad Feiyang yang yang membunuh Suhu, sekarang sudah mengganti nama menjadi Xiao Yang. Orang ini masuk menjadi anggota Butibun dan bekerja di toko obat. Entah dia mengandung maksud tertentu atau memang sebetulnya orang dari pihak kalian yang diperintahkan untuk membunuh suhu. Kami mengharap Tokubunjo tidak keberatan menyerahkan orang ini agar dapat kami hukum sesuai peraturan. Mendengar sampai di sini, hati Wanfei yang langsung tergetar. Dia merasa heran sekali. Mengapa foto aku bisa tahu? gumamnya seorang diri. Kembali Tokubuti tertawa terbahak-bahak. Kau yang bernama Wan Fei yang tanyanya tenang. Sinar mata Wan Fei yang terangkat ke atas. Dia mengertakkan giginya erat-erat. Betul sahutnya nikat. Orang-orang Butong Pei menuduh kau yang membunuh Cixiong Tojin, bagaimana pendapatmu sendiri tanya Tok Kubuti kembali. Aku tidak membunuhnya sebetulnya siapa suhumu, Cixiong Tojin atau Yan Chong Tian Sinar Metu, Tok Kubuti semakin tajam. Hati Fei yang kembali tergetar. Dia benar-benar kagum akan ketajaman Matla, Tok dan kecepatan anak buahnya dalam mencari berita. Namun, dia juga tidak habis pikir bagaimana tebakannya begitu tepat. Dia tidak menyaut. Tok Kubuti juga tidak mendesaknya. Dia masih tertawa lebar. Aku malah tidak habis pikir. Apa tujuanmu menyelingap ke dalam buti, Bun Suhau? Aku rasa dia ingin menyelidik rahasia ilmu yang kau pelajari sehingga kelak ada pegangan dalam menghadapimu, Tukas Kongsun Hong. Mungkin saja, sahut Tokubuti datar. Kalau begitu, kita terlebih-lebih tidak boleh melepaskannya. Lebih baik langsung dibunuh saja sepasang Jitgoat Sun Hong langsung berputaran. Dia tidak menunggu izin dari Tokubuti. Tubuhnya segera melesat ke depan menyerang Fei Yang. Tentu saja Wan Fei yang melihat dengan jelas bahwa Kong Sunhang sedang menerjang ke arahnya. Dia tertawa getir. Jarak Kong Sunhang semakin dekat. Sepasang jit goat lun di tangannya mengancam dada Wan Fei yang.